warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini berada di Polresta Kota Solo dalam kegiatan pelatihan anggota Saka Bayangkara yang ke-30. Dan di sini sudah ada Kak Etik. Kak Etik, boleh ya, ngomong sedikit nih. Kak, apa harapan kakak dengan pelatihan Saka Bayangkara adik-adik kita yang membutuhkan kesakaan? Mengabdikan apa yang telah diterima dari materinya, yaitu tidak cepat yang ada di sekolah, tidak timah, tidak latah, tidak kependekatan, dan tidak PDB. Untuk yang akan dilaksanakan kedepannya saat ini, bulan puasa menghadapi operasi berobat, tapi juga mengajak yang bulan ini kita berkolaborasi kembali ikut serta dalam perjalanan operasi ketupat yang ada di Kota Bogor, Kota seperti Bermasyarakat, Kota Bogor, Sembilan dan Sukasari. Jadi diharapkan adik-adik dan sahabat Bayangkara ini bisa melaksanakan juga sesuai fungsinya, yaitu sahabat Bayangkara dengan berkolaborasi dalam menjadikan tali kedepanan sinergitas dengan tanpa peduli. Baik Kak, terima kasih. Semoga kegiatan ini berlanjut ya Kak ya, dan juga menjadi sesuatu yang aman ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.